السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي ارسل رسوله رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدم على سيدنا ومولانا محمد صلاه يتصل بها روح المصلي عليه به وعلى اله وصحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين Amma Ba'du, hai sobat ngaji, balik lagi di kajian Ensyil bersama saya Abdullah bin Ja'far Al-Habshi dalam tema cara menghatamkan Al-Quran. Apa sih fadilah Al-Quran? Al Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Afdalu ibadati ummati kiraatul Qur'an paling afdol, paling utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Sedangkan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadana alladzi unzila fihil Al Qur'an." Di bulan Ramadan yang mana di bulan itu diturunkan daripada Al-Qur'an fihi di dalamnya ada petunjuk bagi manusia. Tentu Al-Quran adalah barometer kehidupan bagi seorang Muslim. Seorang Muslim sudah wajib baginya untuk membaca dan mengaji serta mengkaji apa saja yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW beliau juga memberikan motivasi terkait tentang orang-orang yang membaca Al-Quran. Quran, al Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa ya'ti al syafi'an li Maka sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kelak di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi daripada kebebasan, sebagai pemberi daripada ganjaran bagi orang-orang yang membacanya. Tentu hal ini sangat mendorong kita untuk selalu mengaji dan membaca apa yang ada di dalam kitab suci tersebut. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya membaca bukan hanya membaca. Akan tetapi membaca memiliki adab-adab yang perlu kita sempurnakan. Adab secara dohir maupun adab secara batin. Adapun adab-adab yang penting di dalam seseorang ketika membaca Al-Quran Al-Karim adalah ketika membacanya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan riak hanya ingin dipandang daripada manusia, dan juga tidak dengan membacanya tersebut niat terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, dan juga hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran hatinya diisi dengan rasa keagungan ilahi, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memfirmankan di dalam kitab suci ini tentang. Bagaimana keindahan ciptaan-ciptaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fiulah Bagaimana tidak Al-Qur'an diturunkan di malam yang sangat indah Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang sangat berharga di malam yang sangat agung yaitu malam Lailatul Qadar. Sobat ngaji, mana yang lebih utama? Baikkah bagi kita untuk menghafal Al-Quran atau menghatamkannya saja? Tentu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan predikat khusus menjadi ahlullah, orang-orang yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala selalu adalah orang-orang yang menghafalkan kitab Allah. Akan tetapi jangan sampai menyia daripada hafalan tersebut kita mesti benar-benar untuk mengingat setiap firman-firman ya Allah Subhanahu wa taala yang kita kategorikan sebagai hafid sebagai hafalan kita. Dan juga orang yang menghafal Al-Qur'an akan mendapati kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia akan gampang mencerna dari setiap hikmah di dalam kehidupan ini karena dia sudah sangat mengerti dan tertanam di dalam hatinya serta memorinya tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para sahabat yang belum memiliki kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran, maka sudah sepantasnya untuk dapat menghatamkan Al-Quran, karena orang yang menghatamkan Al-Quran adalah orang yang mustajab doanya, orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima daripada doa-doanya. Waktu daripada khatmul Quran adalah waktu ijabah Ketika seseorang membaca Al-Quran, kemudian menghatamkannya di waktu khatam, itulah saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengkabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Sobat ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan aja sih kita membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran tentu memiliki waktu-waktu yang sangat utama. Di antaranya apa? Qur'anul Fajar Ketika kita membaca Qur'an di waktu fajar, di waktu subuh. Ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya agar selalu membaca Al-Qur'an di waktu subuh. Kemudian juga membaca Al-Qur'an untuk Orang-orang yang lagi dalam keadaan berpuasa, maka orang yang dalam keadaan berpuasa fihaharihi di waktu berpuasanya sangat dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an karena orang yang dalam keadaan puasa ia akan selalu ketagihan membaca daripada Kitabullah. Keadaan kita dalam berpuasa menunjang motivasi, semangat yang teramat luar biasa ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka isi waktu-waktu puasa kita dengan membaca kitab Allah Ta'ala. Kemudian juga ketika sudah berbuka jangan lantas berleha-leha saja. Buka juga Al-Quran karena Al-Quran dapat membuat kita lebih ingat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengingat Allah di waktu di waktu dalam susah maupun senang. Ketika kita berbuka, kita ingat kepada Allah, dan juga, ketika kita dalam keadaan lapar dan haus, kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat ngaji, bagaimana cara mudah agar kita dapat menghatamkan Al-Quran? Nah, di antara cara-cara mudah menghatamkan Al-Quran di waktu bulan Ramadan, biasanya awal-awal puasa -awal ini waktu yang semangat, sehingga kita dapat menabung bacaan kita lebih banyak. Mungkin di awal bulan puasa kita dapat satu minggu itu bisa menghatamkan. Mungkin ada seseorang yang dapat membaca sampai 15 juz pertama. Satu minggu, empat, eh, satu minggu, tujuh hari pertama di bulan Ramadan dia dapat membaca 15 juz. Maka selanjutnya dapat dicicil bacaan-bacaannya. Kemudian juga mungkin ada yang membaca Al-Quran dengan sangat disiplin. Bagaimana membaca Al-Quran dengan sangat disiplin? Yaitu ia membaca daripada dua lembar kembar setiap hari Setiap selesai daripada sholat fardhu Setiap selesai sholat baca dua lembar, baca dua lembar, baca dua lembar Misalnya nanti masuk ke akhir bulan Ramadan Dia sudah dapat menghatamkan daripada Al-Quran Al-Karim Dan juga motivasi kita agar dapat menghatamkan Al-Quran Adalah dengan mentargetkan niat yang teramat luar biasa Misalnya apa? Misalnya kita targetkan bahwa Ramadan ini kita akan khatam Al-Quran sebanyak lima kali. Ataupun kita targetkan khatam quran sebanyak empat kali. Gak mampu sebanyak tiga kali. Nah nanti itu biasanya jadinya khatamnya biasanya dua kali atau sekali. Gak apa-apa. Akan tetapi kita sudah mempunyai target motivasi yang teramat luar biasa. Sobat ngaji, bagus juga bagi kita selama di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran secara jamaah, bagaimana cara membaca Al-Quran secara jamaah yaitu membacanya dengan cara tadarus, sehingga kita dapat membenarkan daripada bacaan-bacaan kita, tajwid, mentahsin, memperbaiki daripada bacaan-bacaan kita, sehingga kita membaca dengan lafal yang benar. Dan ini juga dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW ketika ia menyimak daripada bacaan para sahabat-sahabatnya. Beberapa para sahabat sebelumnya merasa keder, merasa malu untuk menyetorkan bacaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau mempersilahkan kepada para sahabat. Di antaranya Abi Musa dan juga Salim Maula Abi Hudhaifah. Nabi Muhammad SAW meminta mereka untuk membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran sehingga Nabi menyimak daripada bacaan mereka sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan kata tadarus. Nah, ini sudah dilakukan sebelumnya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bersama beliau yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga perkara ini menjadi adah menjadi adat yang sangat baik di kalangan umatnya Rasulullah SAW dan tentunya bukan hanya adat akan tetapi memiliki pahala yang teramat luar biasa bahwa seseorang yang mendengarkan juga bacaan Al-Qur'an ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang membaca daripada bacaan Al-Qur'an tersebut. Nah, ini sudah seyogianya bagi kita para sahabat ngaji untuk memperdalam apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga ingatlah di masa-masa pandemi seperti ini sudah sepantasnya kita untuk selalu membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna wa Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an tersebut dan kami juga akan menjaganya. Para sobat ngaji tentunya pasti ingin sekali mendapatkan perlindungan, ingin sekali mendapatkan himayah mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu wa taala apalagi di masa-masa seperti ini masa-masa yang kita nggak tahu virus datang dari mana dan lain sebagainya masa kelalaian masa merosotnya ekonomi dan lain sebagainya sudah sebagusnya kita untuk selalu mendalami bacaan Al-Qur'an yang mana mudah-mudahan dengan berkat bacaan Al-Qur'an ini menjadikan kita lebih terlindungi lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh